Jaksa penuntut umum atau JPU dibuat geleng-geleng kepala dengan jawaban saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Verdi Sambo. Pasalnya ahli tersebut memberi jawaban berbelit-belit dan dianggap tak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Lantaran tak kunjung memberi jawaban yang pas, jaksa sampai meminta tolong ke majelis hakim. Saksi tersebut ialah ahli pidana hukum yang juga guru besar Universitas Hasanuddin, Profesor Said Karim. Jaksa mulanya menanyakan arti kata hajar yang diperintahkan Verdi Sambo ke Baradae sebelum insiden penembakan Brigadir J. Ahli lantas menyebut sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, hajar bukan berarti membunuh atau menembak. Dirinya kemudian menilai kata hajar ini relatif dimaknai. Jaksa lantas mengatakan dirinya tak menanyakan soal sinonim dari kata hajar, akan tetapi lebih ke arti kontekstual lantaran Verdi Sambo sebelumnya memerintahkan Baradae untuk mengisi amunisi senjata api. Said pun lantas terlihat terbata-bata saat dirinya menjawab pertanyaan itu. Jaksa pun sampai geleng-geleng kepala dan tertawa lantaran ahli terus berbelit-belit. JPU sampai meminta bantuan hakim untuk menanyakan ke ahli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!